بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد، Tuan Imam dan Suruh Jatuhan Kuasa Surau, Tuan-tuan dan Puan-Puan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala meletakkan kita di surau ini pada malam ini. Syukur kepada Allah SWT. Walaupun kita di banyak salah dan silap, Allah masih lagi bagi peluang kepada kita untuk duduk dalam tempat yang baik bersama dengan orang yang baik, dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan itu tandanya Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tuan-tuan yang terhormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah susunan Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau, dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita sampai kepada muka surat yang ke berapa? 151. Cerita pasal penyakit hati yang kita bincangkan pada hari itu, tentang bahayanya penyakit hati dan betapa penyakit hati itu menyebabkan amalan-amalan akan dicampakkan semula kepada kita. Kan kita baca hari itu tentang satu hadis yang panjang lebar daripada Sayyidina Mu'az Ibn Jabal. Walaupun hadis itu kita sebutkan hadis yang lemah, kita dah sebutkan pada pengajian lepas hadisnya hadis yang lemah, tetapi para ulama gunakan hadis ini sebagai untuk menguatkan, untuk dipanggil fadailul amal, ataupun untuk memberi semangat kepada kita dan juga sebagai peringatan kepada kita supaya tidak membiarkan hati kita ini berpenyakit setiap kali kita buat amalan. Kalau kita perhatikan, dah habis ke hadis dari itu? Masa macam tak habis lagi macam itu? Macam mana kak? Tak sure? Kita tak datang dah lepas? Ada? Ha. 100? Betul, 151? Betul lah? Maknanya dah habis lah hadis tu. Okay. Betul. Kita 2 bulan dah tak ada pengajian Alhamdulillah. Mujur malam ni ada. Kalau malam ni tak ada, dah 3 kali berturut-turut. Kena kat merah lah je ni. Jadi, bulan 12 saya di UK kot betul tu. Bulan 1 di Mekah. Jadi, kita refresh balik. Yang hari tu yang kita bincang tentang hadis tu adalah betapa setiap satu level daripada langit ni ada malaikat yang menjaganya, dan malaikat tu tak akan bagi lepas amalan yang adanya penyakit-penyakit. Kan ada macam-macam jenis penyakit, dan setiap satu langit tu walaupun kita kata amalannya sangat baik, amalannya sangat sangat indah, dibawa oleh para malaikat sebagai pengantin baru dan sebagainya sebutkan, maknanya amalan sangat hebat macam mana sekalipun, tapi akan dicampakkan semula bila adanya penyakit hati. Dan kalau kita perhatikan macam mana nak selamat daripada semua perkara-perkara ni, segala amalan-amalan yang bermasalah ni disebutkan oleh Sayyidina Mu'az Ibn Jabal adalah antaranya adalah menjaga lidah daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Muka surat 149. Itu dia punya cara nak mengelak. Sebab ada di kalangan kita yang walaupun beramalnya banyak, tapi mencela orang pun banyak juga. Kadang-kadang kan? Jadi
mencela tu sendiri kena jaga. Lidah kita jaga daripada mencela orang. Dan tanggungkan segala dosamu ke atasmu, bukan tanggungkan dosamu ke atas mereka. Kan, jangan asyik salahkan orang. Kan, baik salahkan diri sendiri. Kan, letakkan blame tu pada diri kita, bukan pada orang lain. Kan, dosa tu kita letakkan pada kita. Kadang-kadang kita nak mengelak daripada salah, daripada orang kata kita salah, kita cari salah orang. Kan, maka benda tu tak jadi. Dan jangan menganggap diri kau bersih. Jangan anggap diri tu suci. Dan jangan pula mencela orang lain. Jangan puji dirimu di hadapan mereka. Jangan engkau campurkan urusan dunia dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau sombong dalam majlis, nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedang seorang lagi ada di sisi engkau. Jangan besarkan diri, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jadi bila kita perhatikan hadis ni, banyak diceritakan tentang akhlak, kan? Akhlak yang terbaik. Dan antaranya tadi disebutkan tentang jaga mulut dan jaga hati lah. Dan jaga hati tu yang paling banyak sekali disebutkan di sini. Jangan rasa diri tu bagus, jangan membesarkan diri, jangan apa takabur, kan. Dan jangan mencarikan manusia. Nanti Allah pula akan mencarikan engkau dengan anjing-anjing api neraka. Mencarikan manusia tu maksudnya apa tu? Maksudnya memecah belahkan orang, kan? Bagi orang tu bergaduh dengan satu orang lain dan sebagainya. Okey, jadi semua kita dah baca pada pengajian lepas. Jadi kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat yang ke-151. Masih lagi bincang tentang bagaimana untuk kita menjadi orang yang lebih baik, khususnya dalam takwa kita yang berbentuk batin. Kita sebutkan dari itu pengajian kitab kita ni, Bidayatul Hidayah ni, sebenarnya kita dah nak sampai hujung dah sebenarnya. Sebab tapi boleh tahan juga sampai hujungnya, berapa tahun lah kita mengaji kitab ni. Saya ingat dah 7-8 tahun juga kot. Jadi kitab kita ni, kita tahu dia bagi pada dua, kan. Yang besar sekali dia bagi pada dua. Satu, buat benda baik. Yang kedua, tinggalkan benda buruk. Buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Buat benda yang Allah suruh, kita dah selesai. Kemudiannya tinggal yang Allah larang. Imam Ghazali bagi pada dua, kan. Yang zahir dan yang batin. Yang zahir kita dah selesai, semua anggota-anggota kita. Kemudiannya yang batin. Yang batin Imam Ghazali letakkan ada tiga yang paling utama. Kan, tiga paling utama. Penyakit hati yang paling utama ada tiga. Tuan-tuan kalau tak buka kitab, agak ingat tak apa penyakit hati yang tiga ni? Apa dia? Ha. Ada ibu-ibu kita yang hafal tu. Apa dia? Cuba ingat tiga tak boleh? Tiga penyakit hati paling utama yang Imam Ghazali letakkan dalam kitab ni. Apa dia? Takbur. Tak ada. Tak termasuk dalam tiga tu. Riak, betul? Riak ada salah satu. Lagi? Hasad. Ujuk, betul? Tu tengok kita. Jadi yang pertama hasad, yang kedua riak, yang ketiga ujuk. Kita dah bagi-bagikan, kita dah tunjukkan perbezaan antara ketiga-tiganya. Dan detail kita dah bincangkan benda ni pada tahun lepas. Hasad, riak dan ujuk. Kan? Riak, buat satu benda nak bagi orang nampak. Ujub, kagum pada diri sendiri. Kan? Kita takkan beza antara dua tu sebab ramai orang dia salah. Sebab orang Melayu, bila dia sebut riak, riak tu biasa dia bawa maksud belagak. Padahal riak bukan belagak. Kan? Belagak takabur. Riak adalah nak bagi orang nampak. Kan? Nak bagi orang kata kita bagus. Kan? Nak bagi orang nampak kita bagus. Itu riak. Buat amalan nak tunjuk pada orang, itu namanya riak. Kan? Buat amalan nak tunjuk pada makhluk lain, itu namanya riak. Takabur besarkan diri. Itu baru besarkan diri. Riak dia tak mesti takabur. Kan? Riak tak mesti takabur. Dia kan takabur ni dia besar, dia rasa besar. Riak dia tak mesti besar. Dia tak mesti rasa besar, tapi dia nak orang tengok dia besar. Dia mungkin tak rasa dalam hati dia besar. Kan? Waktu dia sembahyang contohnya, dia tahu dia tak bagus.
Dia tahu dia ni lemah, dia tahu dia banyak dosa dan sebagainya, tapi dia buat tu bagi orang tengok. Ha, nanti orang kata aku bagus. Itu riak. Kan. Takabur memang dia rasa dia besar daripada orang lain. Ujub kagum pada diri sendiri. Kan. Ujub dengan takabur dia dekat-dekat. Tapi dia ada perbezaan kat mana tu? Takabur dia besarkan diri dia, dia rasa orang lain kecil. Ujub tak semestinya dia jadi begitu. Tapi ujub ni dia kagum pada diri sendiri. Dia rasa diri dia bagus. Rajin ibadat. Kan. Bangun sembahyang pukul 4 pagi. Oh hebatnya aku. Pukul 4 pagi dah bangun kiamulat. Ha, kan. Itu dia panggil ujub. Kan. Ujub. Dia tak semesti takabur kat situ. Sebab mungkin dia ujub tanpa takabur. Boleh je. Dia tak ada pun rasa orang lain lekeh daripada dia. Cuma dia rasa dia bagus. Itu je. Tapi biasanya ujub dengan takabur ni dia boleh, dia boleh datang sekali. Kan? Dia macam kembar jugalah. Kan? Kadang-kadang dia datang ujub, dia datang sekali takabur. So yang ni sangat bahaya. So tiga ni Imam Ghazali kata penyakit hati paling utama. Kan? Penyakit hati paling utama. Hasad, riak, ujub. Imam Ghazali tak letak sum'ah. Sebab sum'ah ni dia anak kepada yang tadi tu juga. Kan, dia jadi anak kepada riak, anak kepada ujub. Sebab Imam Ghazali kata tiga ni dia utama. Lepas tu daripada tiga ni baru dia akan beranak kepada macam-macam penyakit hati yang baik. Kan, bukan sum'ah tu tak dosa tak, dia tetap penyakit. Cuma sum'ah ni dia kecil sikit sebab tak ramai orang ada sum'ah seperti mana ramainya orang ada riak. Sebenarnya sum'ah ni adalah nak bagi nama kita disebut-sebut orang. Kan. Dia punya reputasi. Kan? Kita nak reputasi kita tu tinggi. Dia anak kepada riak lah. Kan? Riak dia buat bagi orang nampak kata dia bagus. Bila orang nampak kata dia bagus, dia nak pula orang tu bercerita pula. Ha, tu namanya sum'ah. Kan? Anak kepada riak tadi lah. Dia nak pula orang bercerita. Riak tak mesti dia nak orang bercerita. Dia nak orang pandang je. Kan? Lepas tu beranak daripada tu sum'ah. Jadi daripada situ dia pula, dia nak, okay, mudah-mudahan dia dah nampak aku bagus, nanti dia cerita kat kawan dia, nanti dia cerita kat keluarga dia, dia cerita kat adik-adik dia, kata aku bagus. Ha, tu sum'ah lah tu. Ha, dia nak terus menerus, lepas seorang-seorang cerita tentang kebaikan dia. Ha. Okay, jadi tiga penyakit ni adalah penyakit paling utama. Tapi Imam Ghazali kata penyakit hati terlalu banyak. Waktu awal tajuk ni kita baca hari tu, kan Imam Ghazali kata penyakit hati terlalu banyak dan nak mengubatinya jalannya panjang dan rumit. Dia bukan benda yang senang. Jangan kita fikir kata merawat hati ni benda yang simple dan benda yang senang. Dan jalannya panjang dengan erti kata dia kena berterusan. Merawat hati ni berterusan. Selagi kita tak mati, selagi itu kita kena rawat hati. Sebenarnya kalau kita merawat hati sekejap, lepas tu kita biar, memang hati kita senang aja akan rosak balik. Simpelnya, selagi tak mati, kena rawat hati. Ya. Semua kita. Orang yang ilmunya tinggi melangit ke, orang yang hartanya tinggi melangit ke, kedudukannya tinggi melangit, ataupun sebaliknya, semua kita kena sentiasa rawat hati. Sentiasa kena cek balik, hati aku macam mana? Hati aku macam mana? Kan, yang biasa kita sebutkan tajdid niat, perbaharui niat, membaharui niat, kan? Benda ni sangat-sangat penting. Sebab rugi sangat-sangat kalau kita buat suatu benda, akhirnya amalan kita tu dicampak balik. Dan yang mana dalam hadis sebutkan tentang bagaimana orang yang mati syahid pun, dan macam mana kita baca gitu, bila dia dicampakkan ke dalam neraka, kata, ya Allah, aku mati syahid di jalan kau. Dan Allah Ta'ala balas balik, engkau sebenarnya bukan nak, bukan mati syahid di jalan aku. Kau nak orang kata kau berani. Kan? Engkau nak orang puji-puji engkau, kata engkau mati syahid dan kau berani. Jadi sekarang ni semua orang dah puji engkau. Bila kau mati syahid tu, semua orang dah puji engkau. Ada itu je lah ganjaran kau. Sebab itu yang kau nak. Kan? Yang kau nak orang puji engkau, dah dapat dah. Maka itu sajalah ganjaran kau. Yang itu kita risau. Kan? Kalau kita datang dengan keadaan riak, kan? Kita nak orang pandang kita bagus. Lepas tu bila kita dah pun dipuji oleh orang, dah itu je lah amalan kita. Itu je lah reward yang kita dapat. Kan? Sebab kena bersihkan hati selalu. Selalu cek balik hati aku sebenarnya macam mana. Waktu kami ke Syria, dalam salah satu misi tu saya pergi dengan Ustaz Nazmi Abdul Karim kan.
Salah satu nasihat yang saya ingat lagi Ustaz Nazmi, dia suka sebut setiap masa daripada kami dekat sini, dekat KLIA sampai transit dekat Istanbul, pergi dekat airport Hatay, sampai dekat apa sempadan Syria, sampai masuk ke dalam Syria kan, bermalam di sana, bom letup sana sini apa semua, memang sepanjang-panjang perjalanan tu sampai balik, saya ingat satu benda nasihat yang tak putus Ustaz Nazmi sebut adalah betulkan niat. Betulkan niat. Betulkan niat. Duduk ulang dah benda tu. Betulkan niat. Betulkan niat. Sebab risau kita. Dalam mati tu boleh datang bila-bila masa. Tiba-tiba mati tu dalam keadaan niat kita salah. Kan rugi. Mati kat sana meletup. Boom. Boom. Orang kata, oh mati syahid dia. Tapi rupa-rupanya tak dapat apa. Kan rugi. Sekadar manusia je cerita. Manusia je pandang buat apa. Jadi yang inilah yang pengajaran yang paling besar daripada hadis yang kita baca sebelum daripada ni, ya, tentang amalan yang akan dicampakkan balik kepada kita jika hati kita banyak penyakit-penyakit. Okey, seterusnya kita baca sambungan kepada ni, ni kira kesimpulan lah sebenarnya kepada bab yang kedua ini. Imam Ghazali sebutkan, cari yang dalam bahasa Arab ya. Hadis okey. Fata'amman ayyuhar raghibu fil 'ilmi hadhihi al-khisal wa 'alam anna a'zama al-asbab fi rusukhi hadhihi al-khaba'ith bil qalbi talab al-'ilmi li ajli al-mubahati wal munafasa. Fal 'amiyyu bima'zilin 'an aktsari hadhihi al-khisal wal mutafaqqihu mustahdafun laha wa huwa muta'arridun lil halaki bi sababiha. Fanzur ayyu umurika aham. أن تتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك أم الأهم أن تخوض مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين فتأمل maka perhatikanlah, renungkanlah. Imam Ghazali kata, wahai orang yang memang nak menuntut ilmu, orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, renungkanlah baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis yang kita sebutkan sebelum ini. Wa'lam dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati adalah menuntut ilmu dengan tujuan untuk menunjukkan kelebihan dan berlumba-lumba nak apa, nak tunjukkan kata dia lebih hebat daripada orang lain. Wal munafasah, nak tunjuk lagi bagus daripada orang lain. Fal amiyu bima'zilin an aktsari hadhihi al-khisal. Oleh kerana itulah, kalau kita perhatikan, orang awam, orang yang tak berilmu sebenarnya lebih jauh daripada perangai-perangai jahat ini. Dan orang yang mencari ilmu lah orang yang menjadi sasaran kepada penyakit ini, yang mana penyakit ini akan membinasakan. Ini yang kita sebutkan pun sebelum daripada ni. Tiga penyakit yang dipanggil hasad, ujub dan juga riak, riak dan ujub, serta penyakit-penyakit yang lain seperti takabur dan sebagainya, dia lebih banyak berlaku sebenarnya kepada orang yang ada belajar agama. Kita yang belajar pada malam ini, tuan-tuan, kita datang ke kuliah malam ini, datang ke surau, ataupun yang tengok di Facebook dan sebagainya, semua kita, tujuan kita adalah untuk belajar. Dan orang yang belajar sebenarnya lebih banyak sasaran penyakit hati berbanding dengan orang yang tak belajar. Sebab orang yang tak belajar, dia tak ada rasa dia bagus. Penyakit ujub tu kurang. Ada tu ada. Tapi dia lebih banyak berlaku kepada orang yang belajar. Jadi lagi kena jaga-jaga. Sedangkan penyakit ini penyakit yang sangat membinasakan. Maka Imam Ghazali kata, perhatikanlah pada diri kau. Timbanglah baik-baik. Tengok betul-betul adakah okey, mana yang lebih baik, mana yang lebih penting, al-aham, Imam Ghazali kata, mana yang lebih penting? Engkau belajar bagaimana untuk menyelamatkan diri ataupun berhati-hati daripada perkara yang membinasakan engkau, lalu engkau sibuk memperbaiki hati engkau dan membangunkan akhirat engkau, atau yang lebih baik, yang lebih utama bagi engkau adalah engkau bergaul dengan orang yang bercakap kosong, engkau menuntut ilmu yang menjadikan engkau
bertambah takbur, riya, hasad, ujub, sampai engkau binasa bersama dengan orang yang binasa. Mana lagi bagus sebenarnya? Imam Ghazali kata, kau belajar, yang mana satu sebenarnya lagi bagus? Kau belajar bab bagaimana kau nak mengelakkan penyakit-penyakit hati ni, yang mana menyebabkan kau selamat dunia dan akhirat. Ataupun kau belajar ilmu dengan orang yang sekadar bersembang, dan akhirnya kau makin bertambah riak, bertambah ujub, bertambah takabur, lain kali kau binasa bersama dengan mereka yang binasa. Kita pun sebenarnya tak perlu fikir panjang, kita dah boleh jawab soalan yang sebenarnya. Tapi itulah yang banyak berlaku sebenarnya. Sebab saya ulang banyak kali sebenarnya kepada lagi-lagi kepada sahabat-sahabat yang sedang belajar pengajian agama, ataupun yang datang ke surau masjid, yang belajar kat universiti dan sebagainya. Saya banyak kali ulang tentang lebih penting kita belajar bab menjaga hati daripada duk berbincang tentang khilaf para ulama. Mazhab tu kata apa, mazhab tu kata apa, apa dalil tu, apa dalil ini. Last sekali kita belajar tanpa menjaga hati, akhirnya kita jadi riak, akhirnya kita jadi ujub, akhirnya kita jadi takabur dan sebagainya. Banyak yang berlaku. Jadi takabur sebab apa? Sebab dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Aku yang amalkan sunnah, korang lain semua ni ahli bid'ah belaka. Dia sebenarnya penyakit hati tu. Penyakit hati sebab terus rasa kita ni lagi hebat daripada orang lain. Terus rasa kita ni lagi berilmu jauh lagi tinggi. Kita saja yang ikut sunnah Nabi, orang lain semuanya, semua lawan sunnah Nabi. Dia jadi penyakit tu. Sebab apa tu? Asalnya sebab belajar ilmu-ilmu yang tidak membantu kepada merawat penyakit hati. Dia belajar ilmu-ilmu yang hanya mendatangkan perasaan takabur, riak, ujub dan sebagainya. Ini sangat-sangat baik. Tuan-tuan, saya belajar bidang pengajian saya memang fiqh perbandingan mazhab. Master saya memang dalam bidang tu. Tapi itu antara bidang yang saya paling tak suka mengajar. Saya tak suka mengajar. Saya belajar tapi tak mengajar. Bukan belajar tak beramal, lain ni tuan-tuan ni. Belajar tapi tak mengajar ilmu tu, melainkan kepada pelajar universiti. Kalau dekat surau masjid, memang saya takkan ajar. Khilaf ni, ulama' dia kata gini, ni, apa pandangan ulama' dia kata gini, gini. Memang best sebenarnya kalau belajar benda ni. Orang kalau dengar macam, wah. Nanti kan? Tapi akhirnya kita cuma dapat, wah je lah. Mulut terangah je lah. Dari segi amalan sama je. Dan akhirnya, yang lebih penting, hati kita pula macam mana. Jadi kena jaga-jaga sangat-sangat benda ni. Okay. Jadi Imam Ghazali kata pula, tambung lagi, wa'lam anna hadhihi khisal thalath min ummahati khaba'ithil qulub. Dan ketahuilah bahawasanya tiga perkara ataupun tiga sifat ini adalah punca ataupun ibu kepada segala penyakit-penyakit hati. Hasad, riak dan ujub. Yang tadi kita sebutkan, Dan Imam Ghazali letakkan takabur, dia letakkan sekali dengan ujub. Jadi dia kata punca pula kepada tiga tu. Tadi kita sebut tiga ni adalah punca kepada macam-macam penyakit hati. Okay, kita ke atas pula. Tiga ni pula apa punca dia? Yang paling utama sekali, penyakit yang paling besar sebenarnya menyebabkan tiga ni, apa dia pula? Itulah yang disebutkan sebagai hubbud dunia, mencintai dunia. Sebenarnya mencintai dunia itulah yang menyebabkan kepada semua penyakit-penyakit ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan daripada Imam Hasan Al-Basri, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta kepada dunia adalah punca daripada segala kejahatan. Cinta dunia adalah punca kepada segala kejahatan. Jadi maknanya yang tiga tadi tu pun asalnya adalah cinta dunia. Manakan tidak kita tahu bila orang tu cinta dunia, barulah datangnya perkara yang hawa nafsu dia mula naik. Dan kerana nafsu dia kepada dunia itu menyebabkan dia buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, buat benda yang haram dan sebagainya. Dan kalau kita tengok tadi hasad dengki, yang pertama sekali hasad. Hasad kerana cinta dunia. Yang kedua apa? Riak. Riak cinta dunia juga. Ayolah, nak orang pandang, nak orang kata kita bagus, cinta dunia lah. Kalau tak kerana cinta dunia, kita peduli apa orang pandang? Orang pandang kita ni, kita suka, cinta dunia lah tu. Kemudian yang ketiga, ujub.
rasa bangga pada diri sendiri pun sebab cinta dunia juga. Kalau kita cinta akhirat, kita tak akan rasa kagum dengan diri kita. Sebab kita akan sentiasa rasa diri kita lemah. Kita akan sentiasa rasa aku tak layak pun nak masuk syurga. Dengan amalan aku terlampau sikit. Sikit sangat amalan aku banding dengan orang soleh yang terdahulu sebagainya kan. Jadi kita tak rasa. Kita tak akan rasa wujud. Sebab kita rasa kita ni lemah. Jadi sebenarnya punca kepada tiga-tiga penyakit tadi tu adalah cinta kepada dunia. Namun demikian, wa ma hadza, Imam Ghazali kata, namun demikian fad dunya mazra'atun lil akhirah atau mazra'atul akhirah. Mazra'atun lil akhirah. Namun demikian dunia adalah ladang untuk akhirat. Kita dah biasa sebut benda ni kan? Dunia adalah ladang untuk akhirat. Faman akhadha min ad-dunya biqadari ad-darurah yasta'inu bihi 'ala al-akhirah fad-dunya mazra'atuh. Waman arada ad-dunya liyatana'ama biha fad-dunya muhlikah. Dunia ni dia boleh jadi ladang, dia boleh jadi benda yang membinasakan. Ladang maksudnya dia menguntungkan. So dia antara dua. Dia boleh menguntungkan, dia boleh merugikan. Siapa yang untung? Sebutkan sini, orang yang dia ambil dunia sekadar yang dia perlukan. Sekadar yang dia perlu guna untuk sampai ke akhirat. Maka bermakna dunia ini adalah ladang akhirat dia. Memang dia tahu dia perlukan dunia ni supaya dia boleh sampai ke akhirat. Maksudnya dia nak beribadah dan sebagainya. Dia tahu dia perlukan dunia. Tapi dunia itu sekadar alat untuk dia bawa segala amalan itu ke akhirat. Yang kita biasa sebut apa? Jambatan kan? Jambatan. Okay. Dalam masa yang sama, bagi siapa yang inginkan dunia itu semata-mata nak mencari kesedapannya, liyatana amabiha, dia memang nak bersenang-senang dengannya. Dia rasa nikmat, dia nak berasa nikmat dengan dunia semata-mata. Maka dunia ketika itu, fad dunia muhlika, dia dunia akan membinasakan. Antara dua je. Rasa nak berseronok semata-mata di dunia, maka dunia akan membinasakan. Sebab waktu tu dia akan datang segala penyakit. Penyakit hati semua akan masuk dalam diri kita. Bila kita rasa dunia ni memang tempat untuk berasa nikmat semata-mata. Okey. Fahadihi nubzatun yasirah. Okey, habislah. Maka inilah dia. Jadi inilah dia yang kita dah sebutkan daripada awal kitab ini adalah bicara yang sedikit, yang simple daripada zahir ilmu taqwa. Ilmu taqwa yang zahir. Dan ilmu taqwa yang zahir inilah yang kita panggil sebagai bidayatul hidayah. Permulaan jalan hidayah. Kitab kita punya nama bidayatul hidayah. Permulaan jalan hidayah. Jadi yang daripada mula kita baca 8 tahun lepas sampai sekarang, inilah dia yang dipanggil sebagai permulaan jalan hidayah. Baru mula. Okay. Jangan rasa macam dah tengah dah ujung lah. Ini masih permulaan sebenarnya. Dan memang saya pun layak mengajar yang mula je. Yang tengah, yang ujung tu cari ulama yang hebat-hebat lah. Apabila engkau mencubanya, fa'in jarrabta biha nafsaka, kau cuba pada diri kau, kau buat wa tawa'atka 'alaiha, kan maknanya nafsu kau tu dapat taat kepada dia, dapat tunduk kepada dia, dapat ikut dia, fa'alaika bi kitab ihya ulumuddin, maka engkau carilah pula kitab ihya ulumuddin, kau belajar pula kitab ihya ulumuddin, teruskan supaya engkau sampai pula kepada batin taqwa, sampai pula kepada taqwa yang batin. Okey, perasan ya, maknanya kitab ini dia lebih kurang macam mukadimah sebelum baca kitab Ihya Ulumuddin. Sebab kitab Ihya Ulumuddin tu lagi tebal dan lagi banyak dan lebih detail, lebih membincangkan tentang taqwa ini, bukan saja yang zahir, sampailah kepada taqwa yang batin. Bukan saja permulaan hidayah, bermakna sampailah kepada penghujung hidayah. Jadi perjalanan hidayah yang panjang itu, dia bermula dengan yang takwa yang zahir ini dulu. Dan kita ingat, hidayah ini adalah satu perjalanan. Kita sebut banyak kali dah benda ni. Dia bukan satu titik, bukan satu point. Tuan-tuan, bila kita tengok, ada orang dapat hidayah, lepas tu tengok-tengok dia lari. Kita faham. Bukan maknanya dia tak dapat hidayah, dia dapat hidayah. Tapi jalan hidayah tu dia tak dapat teruskan lagi.
Jadi kita kena cuba untuk bimbing dia supaya kembali balik kepada jalan hidayah tu. Di atas jalan tu, jalan tu panjang. Dia bukan point, titik je, maknanya satu orang dapat hidayah terus jadi wali Allah. Ya, tidak, kita pun tak macam tu. Ya, tak usah cakap dengan orang yang, tak usah cakap berkenaan dengan orang yang tak pergi masjid surau. Kita yang duduk kat surau ni pun kita tahu berapa banyak dosa salah silap kita. Berapa banyak kelemahan kita. Habis kita tak dapat hidayah, dapat hidayah. Tapi perjalanan hidayah tu panjang. Kita nak cuba kekal di atas jalan hidayah tu sampai hujung. Maka hidayah yang berbentuk takwa yang zahir ini kita mulakan. Mudah-mudahan sampailah kepada hujung kita dapat. Itu maksudnya. Kita duduk di sini pada malam ini, maknanya dapat hidayah lah tu. Alhamdulillah. Tapi bukan bermakna kita boleh yakin kita akan sentiasa berada di atas jalan hidayah. Kita kena sentiasa berjaga-jaga. Jadi kalau tengok ada orang yang berubah jadi baik, lepas tu tiba-tiba dia berubah balik jadi, dia buat satu benda yang buruk, dia buat satu dosa dan sebagainya. Benda tu biasalah, kita pun buat. Kenapa yang kita nak cela orang tu sampai macam, alah berlakon je rupanya nak dapat hidayah tu. Contohnya kan. Buat apa kita nak cela orang? Baik cela diri sini. Habis aku ni tak berlakon ke? Maknanya, kalau macam tu. Aku rajin pergi masjid, aku rajin pergi surau tapi duk buat dosa juga. Habis dia punya dosa orang nampak. Dosa aku mungkin orang tak nampak. Itu je beza dia. Dosa dia mungkin satu Malaysia nampak. Dosa aku satu rumah pun mungkin tak nampak. Tapi Allah nampak. Sama juga. Jadi paling tidak dosa dia mungkin ramai orang yang tegur. Dosa aku siapa yang tegur? Kita kena fikir macam tu pula. Jadi sebenarnya hidayah ni jangan kita cela orang yang dah dapat hidayah lepas tu buat dosa. Tapi kita terus bimbinglah, mudah-mudahan hidayah itu berterusan pada dia dan pada kita semua. Dan ini disebutkan ada zahir dan ada batinnya. Bila dah dapat, maka teruskanlah, carilah hidayah itu, takwa itu, sampailah habis. Fa idza ammarta bit taqwa batina qalbik fa inda dhalika tartafi'ul hujubu bainaka wa bain rabbik wa takshifu laka anwarul ma'arif wa tanfajiru min qalbika yanabi'ul hikam wa tattadhihu laka asrarul mulki wal malakut wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahqiru bihi hadhihi ulum al muhdatha allati lam yakun laha dhikrun fi zaman sahabati radhiyallahu anhum wat tabi'in. Setelah itu apabila hati nurani engkau telah penuh dengan takwa. Maknanya takwa yang batin, takwa yang zahir dan yang batin selesai, maka ketika itulah akan terbuka pula bagimu segala hijab antaramu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil sebagai hijab. Hijab ni benda yang menghalang kita daripada menyaksikan segala apa yang apa segala kebenaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Kita ni kadang-kadang sebenarnya lah, semua kita pun sebenarnya kita ni masih lagi terhijab. Maksud terhijab ni adalah pandangan hati kita ni dia belum betul-betul pandang kekuasaan Allah mengatasi segala-gala yang lain. Sebab hati kita ni masih lagi merana, hati kita masih lagi menderita. Kita masih lagi sakit dengan perbuatan manusia. Kita masih lagi lemah bila tengok apa-apalah yang berlaku pada kita. Sekeliling kita. Harta ke, manusia ke, apa-apa makhluk lah. Tapi mereka yang dah jadi ulama' yang dipanggil wali Allah, yang kekasih-kekasih Allah. Kita tengok mereka dengan ketenangannya. Kita tengok kehebatan mereka. Sebab apa? Sebab Allah telah buka hijab untuk mereka. Maknanya mereka dah nampak dengan hati mereka yang jernih, hati mereka yang bersih tadi tu, takwa yang ada dalam hati mereka, sampai segala yang mereka nampak adalah keindahan, segala yang mereka nampak adalah kuasa Allah Ta'ala, segala yang mereka nampak adalah hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala bagi. Ya. Maka mereka ni adalah mereka yang nampak cahaya, bukannya duduk dalam kegelapan. Seperti mana kebanyakan kita ni berada dalam kegelapan. Kita duduk dalam dunia, tapi kita duduk dalam kegelapan sebenarnya. Walaupun cahaya banyak, walaupun duduk di bawah cahaya matahari. Dan gelap dengan arti kata kita masih lagi tak nampak kebaikan dan kehebatan Allah SWT. Dan bila hati engkau dah penuh dengan takwa tadi tu, Imam Ghazali kata ketika itu terbuka hijab dan terbuka pula bagimu segala cahaya makrifat
dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah. Ha, keluarlah segala hikmah. Maknanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semuanya akan nampak. Dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam mulk dan malakut. Mulk, alam yang kita nampak. Al-malakut, alam yang kita tak nampak. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru. Maksudnya ilmu yang sekarang-sekarang dia ada, yang tidak pernah disebutkan pada zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Maksudnya apa? Waktu mereka ni, bila mereka dah dapat ilmu hakikat, ketika mana dah dapat ilmu hakikat? Ketika itu mereka dah tak pandang sangat dah kepada ilmu-ilmu yang orang bahaskan, yang orang debatkan, yang orang gaduh dan sebagainya. Tuan-tuan, perbahasan ni perbahasan tasawuf eh. Kalau ada tuan-tuan yang pening, benda tu biasa. Saya nak sebutkan gini je. Kan dia mula dengan syariat. Syariat tu benda penting. Sebab Imam Ghazali mulakan dengan syariat dulu, takwa yang zahir, yang zahir. Takwa yang zahir ni kena dulu. Tapi bila kita berjalan terus-terus, kita usaha lagi. Kita cuba perbaiki diri, Sampai kita cuba perbaiki diri, kita perbaiki hati kita. Sampailah kita mendapat takwa yang batin. Bila sampai takwa yang batin, maka ketika itulah baru dipanggil sebagai hakikat. Syariat, benda yang zahir, benda yang kita buat siang dan malam. Ya, itu syariat. Hakikat, di sebalik setiap satu amalan kita tu, kita akan nampak kecantikannya, keindahannya. Macam mana para ulama' yang terdahulu yang solat, solat dia tu sangat rasa indah. Itu maknanya hakikat dia dapat. Syariat solat apa dia? Wajib 5 waktu. Ada solat sunat. Solat ni pula ada perkara rukun. Ada syarat dia. Ada perkara yang membatalkan dia. Ya, kita solat mulanya kena buat begini. Lepas tu buat begini. Itu syariat. Habis solat, okey alhamdulillah, selesai. Tanggungjawab kita selesai. Kan? Selesai. Itu syariat lah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang bila solat, dia masih lagi rasa berat. Dia masih lagi rasa nak lambat-lambatkan solat. Tak apalah, kejap lagi lah. Dia masih lagi rasa bila dah solat, beban dah selesai. Beban dah terangkat daripada diri dia. Lega dah solat. Hujur dah solat. Ya. Tapi mereka yang mendapat hakikat solat, dia akan nampak dan dia akan rasa sangat kenikmatan, kemanisan solat mengatasi segala yang lain. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai qurrata ain. Ya. Penyejuk mata Nabi SAW. Salah satunya adalah solat. Jadi dia rasa indah sangat solat. Dia rasa nikmat sangat solat. Sampai dia rasa tak sabar-sabar nak solat. Lepas solat dia nak solat lagi. Dia tak nak berhenti kalau boleh pada solat dia. Sebab dia dah rasa nikmat. Kita tak dapat lagi tuan-tuan benda tu. Kita tak dapat lagi. Bukan maknanya takkan dapat. Kita sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan dapat. Ya, sebab dia ada point dia yang bila Allah Ta'ala buka hati kita untuk kita dapat benda tu. Mudah-mudahan. Dan dalam proses itu kita kena terus mencari dan terus mencari. Bukan bermakna bila dah dapat hakikat syariah dia tinggal, tidak pula. Yang ni masalah bila orang yang belajar tasawuf, dia belajar terus melompat pada hakikat. Bila dia melompat terus pada hakikat, syariah tak lepas, semayang pun dia tinggal kadang-kadang. Sebab yang dulu kita pernah sebut kan, hakikat kepada solat adalah mengingati Allah. Ya. Ingat Allah ni satu benda yang paling manis sebenarnya. Orang bercinta tuan-tuan, dia ingat kekasih dia pun dia dah seronok. Kan? Di kalangan manusia. Apatah lagi kalau orang yang betul-betul menjadi kekasih Allah. Mengingati Allah tu adalah satu nikmat yang sangat besar. Sebablah dia suka solat. Sebab solat ni tujuannya adalah mengingati Allah. Orang yang belajar tasawuf yang melompat, dia belajar terus pergi pada hakikat. Dia kata, oh yang pentingnya ingat Allah. Okeylah tu, aku dah ingat Allah. Tak payah solat dah. Ini yang kita kata melompat. Hanya syariat dia tak lepas, dia terus pergi pada hakikat. Memang tak mungkin dapat sebenarnya. Dia tak mungkin dapat hakikat kalau dia tak ambil syariat dulu. Dia mula mesti daripada syariat. Dan bila dia pergi pada hakikat pun, syariat itu dia takkan tinggal. Sebab syariat itulah yang dia rasa manis sebenarnya. Kan? Solat dia, puasa dia, baca Quran dia dan sebagainya. Dia akan rasa manis. Dan akhir sekali kita akan tahu bahawasanya syurga ni sebenarnya bukan kita dapat dengan, bukan dapat dengan amalan syariat kita tu. Kita pun tahu kan, sebenarnya syurga ni, kalaulah syurga itu dapat dengan amalan kita, maka murah sangat sebenarnya syurga tu. Kan? Murah sangat syurga kalau dapat dengan amalan. Kita boleh beli dengan amalan, sebenarnya murah sangat syurga kami tu. Sebab
Kita semayang berapa banyak pun, satu hari satu malam, berapa minit kita semayang? Ada 23 jam semayang. Mana ada, kan? Campur-campur daripada subuh sampai isyak, kita semayang agak-agak sejam je kot, ataupun tak sampai. Sejam daripada 24 jam, dah lah solat pula dengan tak duarahnya, dengan tak khusyuknya dan sebagainya, kan? Lepas tu kita harap dengan semayang kita ni, syurga aku dapat. Beli syurga. Memang tak mungkin dapat sebenarnya, kalau semata-mata dengan amalan. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut tentang orang manusia ni akan masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tapi kenapa kita beramal? Sebab nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat rahmat Allah. Allah suruh kita solat, jadi kita kena solat lah, sebab nak dapat kasih sayang Allah. Kita tak solat, dapat kemurkaan Allah, tak dapat masuk syurga. Jadi bila kita solat, dapat kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, itulah kita nak masuk syurga. Jadi hakikat di sebalik segala-galanya adalah kita nak dapatkan kasih sayang Allah, bukan yang syariat tadi, yang sebenarnya. Syariat itu jalan lagi untuk mendapat kasih sayang Allah. Jadi orang yang nampak dengan hati yang bersih, dia akan nampak betul-betul, kata yang sebenarnya aku nak dapat dalam dunia ni adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi kena ikut syariat. Tuan-tuan yang berlaku, kan, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, walaupun dia tahu syariat macam mana, sebab apa? Sebab dia terlupa tentang yang sebenarnya tujuan hidup dia adalah nak dapat kasih sayang Allah. Dapat kasih sayang Allah, maka dia dapatlah syurga nanti di akhirat. Dia lupa yang itu. Dia rasa, tak apalah, saya dah pakai tudung, saya solat 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, saya sedekah, okey tu. Sebab kita kata, jangan bergantung harap pada amalan. Kalau kita hanya bergantung harap pada amalan, kita risau nanti kita akan take things for granted. Kita rasa okey lah, dah selesai semua begitu. Dan dia kena terus belajar, terus belajar, terus mencari, dan terus membersihkan hati. Bersihkan lagi hati, bersihkan lagi hati kita. Dan sampailah satu masa, mudah-mudahan ketika itu hati kita akan terbuka, nampak segala-gala rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan Imam Ghazali kata, wa in kunta tatlubul ilma minal qila wal qal, minal qili wal qal, wal mira'i wal jidal, fama a'zama musibatak, wama atwala ta'abak, wama a'zama hirmanak wa khusranak. Kalaulah engkau menuntut ilmu qil wa qal. Qil wa qal ni maksudnya ilmu debat. Kata gini, dia kata gini, nak gaduh je, debat. Al-mukhasama. Wal-mira' wal-jidal, ilmu balah, ilmu khilaf. Fama a'zama musibatak, betapa besarnya musibahmu. Wama atwala ta'abak, dan betapa panjangnya kesusahanmu. Wama a'zama hirmanak, dan betapa agungnya, besarnya kehilanganmu. Wa khusranak, dan kerugianmu. Fa'mal ma syi'ta, waktu tu kau buat apa saja. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka wal akhiratu tuslabu minka. Sesungguhnya apa yang kau kendaki kerana dunia yang kau tuntut dengan menggunakan agama itu sebenarnya tidak selamat pun bagimu, maknanya tak confirm pun kau dapat, sedangkan akhiratmu pula dicabut daripada engkau, hilang daripada engkau. Maka siapa yang mencari agama, mencari dunia dengan agama, akan rugi kedua-duanya sekali. Dan siapa yang meninggalkan dunia kerana agama, maka akan untung kedua-duanya sekali. Okey. Inilah dia bidayatul hidayah, jumlah kepada bidayatul hidayah, permulaan kepada jalan untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selepas daripada ini, sekadar tambahan, Imam Ghazali letakkan pula beberapa petunjuk panduan dalam hidup, bagaimana hidup bersama dengan Allah dan bersama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat-ayat yang terakhir yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, kalau kita perhatikan, sangat-sangat bahaya sebenarnya kalau kita letakkan dan kita fikir-fikirkan, kan? Orang yang belajar semata-mata untuk berdebat, belajar semata-mata untuk tunjuk bagus, semata-mata untuk nak cerita kat orang, nak tunjuk kat orang kata dia bagus dan sebagainya, kan? Ilmu-ilmu macam ini sebenarnya ilmu yang mendatangkan kerugian, walaupun nampak hebat di mata manusia. Tuan-tuan,
ada seorang anak murid saya lah dalam 2-3 hari lepas. Dia sebut, dia kata kawan-kawan saya ustaz belajar ilmu yang high class ustaz. Level tinggi. Belajar apa maksudnya level tinggi ni? Mula ustaz, dia belajar yang buat. Dia belajar dengan syekh-syekh yang suka cerita pasal ni, ni, ni. Pasal apa? Syekh-syekh tu, dia banyak motivasi. Dan yang kedua ni cerita pasal debat-debat dia lah. Khilaf sana, khilaf sini dan sebagainya. Jadi nampak hebat. Oh ustaz, dia orang belajar berfakta semua ustaz. Ha, dia orang ni kalau berhujah semua mesti dengan fakta-fakta je ustaz. Saya ni tak ada apa-apa ustaz. Saya ni lemah. Kan? Dia orang tu level tinggi ustaz. Saya nak tegur dia orang pun tak boleh lah. Dia orang level tinggi. Saya kata sebenarnya kamu tak faham kalau macam tu. Sebenarnya dia orang tu yang level paling rendah sekali. Kan? Walaupun nampak macam berfakta dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau ilmu tu hanya sekadar untuk didebatkan. Untuk dibahaskan semata-mata. Tanpa memberi bekas kepada hati. Maka ketika tu ilmu sebenarnya ilmu yang level paling rendah. Kan? Dia bukan ilmu yang level tinggi. Walaupun nampak tinggi. Walaupun orang yang bercakap tu semua yang ada PhD. Kita nampak, oh inilah akademik yang sebenar-benarnya. Tapi tak memberi kesan kepada hati. Maka sebenarnya ilmu tu masih lagi ilmu yang sangat rendah. Sebab dia ilmu yang hanya di buku saja. Ilmu yang boleh dituturkan di mulut sahaja. Tanpa memberi kesan kepada jiwa. Tanpa memberi kesan kepada hati. Tanpa membersihkan jiwa. Daripada segala penyakit. Hasad, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Maka sebenarnya penyakit, sebenarnya hati tu masih lagi berpenyakit. Dan ilmu tu masih lagi ilmu yang rendah. Yang ni disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kau cari dunia dengan ilmu kau tu. Sebenarnya, dunia tu pun belum tentu kau dapat. Akhirat akan dicabut daripada kau. Ini yang disebutkan kalau kau cari dunia dengan agama kau. Kau akan rugi dulu. Maksudnya dunia kau tak dapat, akhirat pun kau tak dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, dalam keadaan terpaksa kau tinggalkan dunia. Sebenarnya kau akan untung dunia dan untung akhirat. Yang selalu Datuk Ismail Kamus sebut tu kan. Kau tak tanam padi, rumput akan tumbuh. Kau tanam rumput, padi tak akan tumbuh. Tak ada orang yang tanam rumput tanya, bang buat apa tu bang? Tanam rumput. Kenapa tanam rumput pula? Kokot lah nanti padi keluar. Datuk Ismail Kamus kata, kalau ada lah kita jumpa orang macam tu. Dia cakap, dia tanam rumput sebab tunggu padi tumbuh. Datuk Ismail Kamus kata, itu namanya gila babi. Dia kata babi pun tak gila macam tu. Ini bahasa Datuk Ismail Kamus kan? Dia kata babi pun tak gila macam tu. Memang betul lah kan? Tapi Kita kadang-kadang itulah yang kita buat. Masalahnya tapi kalau kita tanam padi, memang rumput akan tumbuh. Dengan erti kata, cari akhirat dunia dapat. Cari akhirat tidak akan merugikan dunia. Tetapi mencari dunia dengan menjual akhirat, dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tak dapat. Maksudnya rugi dulu. Kalau cari akhirat, maka dapat dunia, dapat akhirat. Untung dulu sebenarnya. Dan untung dunia ini mungkin dia tak nampak dari sudut material. Tapi kalau dia dah dapat hati yang tenang, ketika itu sebenarnya dia dah dapat dah untung dunia. Sebab dekat dunia ni yang paling penting bagi kita, kekayaan paling besar bagi kita adalah ketenangan jiwa kan, ketenangan hati. Bukan kekayaan fizikal, bukan kekayaan material. Kekayaan material ni dia tak mesti mendatangkan ketenangan hati ya. Orang yang betul-betul cari akhirat, hati dia akan tenang. Para wali Allah kalau kita tengok, sebenarnya mereka jauh lebih kaya daripada orang paling kaya kat dunia. Kekayaan jiwa, kekayaan hati dia orang. Dia duduk kat rumah yang kecil. Kalau kita perhati kan, kita cemburu tengok kebahagiaan dia. Dia punya ketenangan jiwa dia tu, ya Allah, luar biasa banding dengan kita. Sebab kita walaupun duduk dalam rumah yang selesa, kita ada kereta yang selesa, tapi jiwa kita ni masih tak tenang. Duk fikir macam-macam benda. Fikir nak bayar duit rumah macam mana, fikir bayar duit kereta macam mana, fikir tu, fikir ni, semua serabut tu, serabut ni, serabut dengan jiran, serabut dengan keluarga, serabut. Macam-macam serabut. Jadi bila serabut banyak dalam hati kan, kita sebenarnya cemburu dengan mereka yang sentiasa tenang. Tenang je dia. Dan tenang yang sebenar-benar, bukan tenang yang dibuat-buat. Maknanya dia orang tu untung di dunia. Jauh lebih untung daripada kita lagi. Dan di akhirat, dah pasti dah untung. Sebab dalam Quran pun, Allah Ta'ala sebut, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
pada hari yang tiada manfaat segala harta dan apa anak pinah, melainkan yang datang pada Allah dengan jiwa yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera. Kan last sekali, hati yang sejahtera, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Jadi itulah yang last sekali yang kita nak sebenarnya. Dekat akhirat kita nak bawa hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itulah yang akan bermanfaat untuk kita di akhirat. Jadi orang yang hati sejahtera ni, dekat dunia dia dah untung, dekat akhirat dia untung. Orang yang menjual agama untuk mendapatkan dunia, dia tak peduli agama dia maksudnya. Jual agama ni maksudnya dia tak peduli halal haram. Dia tak kisah pun benda-benda halal haram. Ataupun dia boleh gunakan pula agama untuk meninggalkan suruhan agama. Pun ada juga. Maka ketika itu dia akan rugi dunia dan dia rugi di akhirat. Dunia dia tak akan dapat untung. Nampak kaya, tapi hati dia tidak akan tenang. Sebab dia kejar dunia. Dan di akhirat memang confirm rugi, na'uzubillah. Okay? Jadi itu secara ringkaslah, lebih kurang apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam bab yang kedua, iaitu bab meninggalkan maksiat. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan baca pula berkaitan dengan adab-adab, adab bermuamalat dengan Allah dan juga dengan hamba-hamba Allah. Bermula dengan adab kita dengan Allah, kemudian yang adab dengan hamba Allah ini, ada adab dengan mak bapa, adab dengan guru, adab dengan sahabat-sahabat, adab dengan kawan-kawan. Dan semua tu ada adab-adabnya yang patut kita belajar. Dan saya nampak ini antara benda yang sangat penting untuk kita belajar. Patutlah Imam Ghazali letak juga dalam kitab ini. Pasal adab ni antara benda yang dah mula hilang dalam diri kita. Adab kita dengan Allah siang dan malam, kita dah mula hilang. Adab kita dengan guru, banyak dah hilang. Dan adab dengan mak bapak, terlalu ramai yang hilang. Macam mana dia beradab dengan mak bapak? Dan kita tengok, ya Allah, mak bapak pun tak reti nak ajar anak untuk beradab. Anak tak beradab, mak bapak boleh diam. Mak bapak boleh biarkan. Ya, maknanya mak bapak pun tak reti nak ajar anak untuk beradab. Ya. Jadi, kena, yang ini insyaAllah tajuk yang kita akan bincangkan pada pengajian-pengajian yang akan datang berkaitan dengan adab-adab itu insyaAllah. Ya. Ada soalan, tuan-tuan, sebelum kita sudahkan pengajian kita pada hari ini. Saya tengok soalan dekat Facebook. Tak ada, eh? Okey. Saya sebenarnya daripada awal saya dah agak tak ada soalan sebenarnya. Tajuk macam ini. Dia kalau tajuk yang lepas-lepas ni banyak juga soalan. Tapi tajuk macam ini memang biasanya tak banyak soalan. Bila kita bincang adab-adab sembahyang berjemaah macam mana tu banyak soalan. Sebab dia bentuk praktikal kan. Benda bentuk praktikal ni dia ada banyak soalan. Tapi bila melibatkan teori yang melibatkan hati ni, dia tak berapa nak ada soalan sangat. Tak penting pun, tak ada masalah. Yang pentingnya adalah sedarkan diri kan. Selalu hati kita ni, selalu kita ingat, selalu kita kena ingatkan diri kita sangat tentang hati aku ni sentiasa ada kotoran ataupun sentiasa ada peluang untuk syaitan masuk mengotorkan hati aku. Dan sentiasa ingat benda ni, siang dan malam. Sebelum tidur, cuba kita muhasabah diri, hati aku macam mana hari ni? Adakah hati yang betul-betul sejahtera ataupun hati yang kotor? Hati yang dia penyakit dengki, penyakit apa, macam-macam. So, hati aku hari ni macam mana? Sebelum tidur, setiap malam, cuba bersihkan diri. Jadikan sebelum tidur tu untuk kita delete benda-benda yang kotor. Dan mudah-mudahan kita bangun besok pagi dalam keadaan yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Untuk sahabat-sahabat yang tengok live sekarang ni, ada yang tanya bila nak buat live lagi. Besok malam insyaAllah ada pengajian kitab, besok hari Khamis, pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji, Fiqah Mazhab Syafi'i, di Musalla Ar-Rawdah, Taman Pelindung Kuantan. InsyaAllah. Ni bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi sekali tuan-tuan lah. Tapi saya sebut ni untuk mereka yang tengok live, yang tak dapat datang ke surau, yang tak dapat datang ke masjid.
apa nama pengajian yang berikutnya besok di Musalla Rawdah, pengajian kitab fiqah. Masih lagi bicara tentang hukum hakam solat. Hukum hakam berkaitan dengan solat. Yang itu fiqah. Malam ni tasawuf, insya-Allah dua-dua penting. Dua-dua tu takkan lengkap kalau tidak ada satu sama lain. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ni. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina ma hum kudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhillaatki ulama nahza bil khair wa kufa kulla shar, rabbana wassih lana kulla shu'un wa akhira bi rida minkal ayun, wa qdi anna rabbana kulla diyun qabla an tahtana usulul manun, واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.